Pada hari ini, 28 Mei pukul 5.16 petang, matahari akan berada betul-betul di atas Kaabah. Jadi fenomena ini dipanggil sebagai fenomena istiwa azam. Jadi ketika itu, di Malaysia pada pukul 5.16 petang, 28 Mei, kalau kita pacak benda yang kayu, yang straight ke ada benda yang lurus, kita akan lihat bayang-bayang tu. Bayang-bayang tu akan menunjuk ke arah kiblat. Jadi video ringkas ni akan menunjukkan kepada anda semua cara yang paling mudah untuk buat cek arah kiblat kita pada tarikh 28 Mei 5.16, dan dia akan berulang sekali lagi pada 16 Julai pukul 5.28 petang. Okay, jadi kita lihat cara dia sekarang. Ini cara yang paling mudah yang kita boleh buat. Cuba cari tripod kamera yang murah, RM30 ke RM20 ke, kita letak macam ini. Kemudian cari benang, okay, dan ikat benda yang berat kat bawah ni. Jangan buat benda yang ringan lah, nak katakan benda yang sebenarnya dah rosak ni ke apa ke. Okay, kita letak macam ni, biar dia tergantung. Okay, insyaAllah benda ni akan lurus, sebab dia ikut tarikan graviti bumi, dia akan lurus. Jadi bila kita buat macam ini, perhatikan bayang-bayang. Perhatikan bayang-bayang ni. Bayang-bayang ni, kalau kita buat garisan, matahari sebelah sana. Maknanya petang, matahari sebelah sana. Bayang-bayang dia berlawanan arah. Jadi arah kiblat dia sebelah sini. Kita buat garisan, di situlah arah kiblat kita. Jadi mudah kita guna benda yang panjang, yang lurus, dan kita tunjuk ke arah kiblat kita. Okay. Kemudian apa yang kita buat lepas tu adalah, kita ambil sejadah kita, kita letak sejadah kita dekat tempat ni. Ini adalah arah kiblat kita. Kita gunakan garisan yang telah dibuat tadi ke arah matahari. Kemudian letak sejadah ni. Inilah arah kiblat kita pada tarikh 16 Julai pukul 28 Mei pukul 5.16 petang, dan 16 Julai pada pukul 5.28 petang. Okey? Boleh cuba.